14.42 Sabtu 27 Juli 2024. Review yang kedua, lanjut lagi ya hari malam minggu. Beberapa mobil aja deh Kokofai review saat ini, review kedua. 2, 3, mungkin 5 mobil deh ya Kokofai review tanggung. Sama satu lagi Kokofai update yang udah laku ya. Beberapa mobil, 3 mobil di sini, 1 mobil di rumah. Jadi 4 unit yang udah laku dalam 3 hari apa 4 hari. Kemarin laku 2, hari ini 1, 3, sebelumnya 1, jadi laku 4. Nah, nanti Kokofai review. Oke. Jos Gandos, mantap surantap. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Oke, om tanda teman-teman, langsung aja Kokofai mau review yang pertama. Yang kedua ya, Alphard GTPM 2012. Ini masih on process preparation. Kokofai kasih lihat ke mobil bekas yang ada yang sempurna, yang bagus, berkualitas ada pastinya ya. Ini lampu lagi dirapikan, masuk embun. Ini satu udah selesai, udah rapi. Lalu mau ada perbaikan, kemarin tuh repaint di pintu itu ada cacat, ada baret gitu. Kokofai repaint, hasilnya malah belang putihnya. Jadi kalau putih memang harus benar-benar telaten, putih nggak bisa cepet-cepet ya. Jadi nanti kita rapikan lagi. Silakan saya nomor WhatsApp Kokofai di 0856914229 0856914229. Instagram di @kokofai86 @kokofai86, TikTok @kokofai1986, Facebook @rifaiwijaya, atau di @transmotor, Instagram khusus workshop foto-foto mobil, workshop ada dance motor. Oke. Okay? Alphard GTPM 2012 kilometer 126.000. Alphard GTPM 2012 kilometernya 126.000. Harga 300 juta nih. Harganya Kokofai buka harga 365 juta nego. Forecast kredit rating Kokofai akan review barang ini sama satu lagi ATPM di depan. Jadi 2 unit ATPM ya. Yang satu karena yang hitam udah laku, yang kilometer 62.000 itu laku ke Juragan A from Jepara Jawa Tengah. Jos Gandos, mantap surantap. Tinggal pasangin ini, head unit Android, kamera 360. Jok udah cakep. Ini jok udah fully red trim ya. Karena memang kalau kekurangan ATPM, kalau yang apa di depan ini, kalau yang gak betah, kalau yang kilometer udah 100.000 lebih tuh ada getas-getas kulitnya dia. ATPM badge ini, di sini ternyata ini udah di red trim full. Red trimnya premium nih, cakep ya. Sesuai kayak aslinya, kayak bawaannya ya. Jangan usah di antara kita, jangan rusak. Kokofai kasih info ya, lengkap. Jos, udah rapi mobil mah. Tinggal pasang Android, kamera 360 with premium frame, anti bias CC mirror, rain sensor, udah di facelift, transformer grill AGA 30 ya, Alphard transformer grill, Modelista. Cukup oke sih. Ini harganya Kokofai buka harga di 365 juta nego forecast, kredit out rating, lampu tidak dirapikan, free delivery 10 Jawa, 50% subsidi 20 Jawa. Jos Gandos, mantap surantap, pajak bulan 1 2025. Lampu udah di modifikasi ya. Velg ring 20. Nah, ini Kokofai bilang ini semuanya sama. Nah, ini kurang nih gara-gara dirapihin, ada baret di sini, di mana ada baret nih panjang enggak bisa dipoles. Dicat tanggung daripada belang segini putih. Satu segini nih kalau enggak salah, segini jadinya belang nih. Nanti dirapikan. Kalau secara mata telanjang enggak sama putihnya. Tapi kalau dari jauh kamera gini kelihatan beda ya. Kokofai kasih lihat nanti di revisi, aman ya. Jadi putih itu harus benar-benar slow, benar-benar hati-hati. Semua sama. Ini satu nanti dirapikan. Pokoknya terima rapi. Mobil bekas nggak ada yang sempurna, yang bagus berkualitas ada pastinya. Ini belakangnya Modelista. Oke. Mantap surantap. Jos Gandos. Alphard GTPM 2012. 365 juta. Mau cash mau kredit harga sama. Free delivery 10 Jawa, 50% subsidi 20 Jawa. Tinggal pilih aja mau cash mau kredit, harga sama lah. Enggak ada beda-beda Kokofai ya, Om Tanda, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Mobil gini wah kilometer 120 ribuan masih tetap oke. Karena rata-rata mobil gini tuh performance dijaga, ada yang enak dikit dirapikan karena bawa keluarga, bawa orang tua, bawa anak istri ya. Jadi harus benar-benar safety, harus benar-benar dipastikan aman banget ya untuk perjalanan, kenyamanan perjalanan, keamanan, kenyamanan perjalanan. Oke, ini gorden masih bawaan yang aslinya. Gorden beryllium premium soundnya. Kalau ATPM khas beryllium, welcome light di sini. Ada welcome light, welcome light khas ATPM. Ini ada nanonya. Ini belum di cleaning ya, plafon belum di cleaning, nanti masih on process di cleaning. Proses cleaning. Oke. Okay. Alphard GTPM 2012. Jos Gandos, mantap surantap. 365 juta nego forecast, kredit rating. Ini kaki-kaki apa nanti tinggal dicekin lagi, di tune up segala macam. Ini lagi proses. Ini kalau ini udah di, oh ini udah
ini notanya udah ditagihan nih Kokofa ini. Notanya udah tagihan tune up segala macam habis berapa entar Kokofa lihat ya. Jadi Kokofa bukan beli mentah jual mentah, kita rapikan. Jadi bukan beli mentah jual mentah, Kokofa sering bilang ya, dirapikan satu mobil budget itu bisa 20 juta, 25 juta. Jadi benar-benar apa ya? Bengkelnya ada, bengkel matiknya. Terus coating ting tuh lagi dikerjain nih. Ini lagi di coating ini tukang coating detailing tuh. Kokofa pernah enggak bilang kalau coating ya coating, kalau enggak ya enggak ya. Semua rata-rata di coating. Jadi enggak bilang coating tapi enggak di coating. Ini lagi, ini tukang coatingnya nih. Ya ini lagi diproses, jadi sebelum naik coating proses detailing dulu ya. Hah? Ya proses ini dulu ya, baret-baret halus ya. Wah itu seperti dari customer juga tuh ya. Oke jadi ini lagi proses yang rapi baret-baret halus. Seperti kayak gini om tante teman-teman, setelah ini kaki-kaki udah rapi. Kemarin Kofa bilang ini habis 8 jutaan di bengkel, tune up, mounting kaki-kaki, rack steer, filter segala macam. Terus terakhir udah selesai gini, nanti pasang Android, kamera 360, karpet diamond, jadi deh. Ini udah paling tahu, bener nggak? Satu mobil aja berapa biayanya ya? Jadi ini coating detailing ya. Jadi gitu, Kofa bukan beli mentah jual mentah, Kofa rapikan ya, dirapikan tapi tetap siapin namanya beli mobil bekas, siapin maintenance cost di awal karena namanya mobil second ada aja. Maksudnya adanya gini, misalnya, oh pakai udah lama, tiba-tiba misalnya udah pakai 6 bulan, 8 bulan, oh ini ternyata motor fan-nya lemah nih, itu udah usia, itu namanya habis guna pakai. Jadi tinggal ganti motor fan. Jadi gitu siapin maintenance cost. Tapi untuk mesin, matic, jos, Kofa nggak pernah diakal-akalin. Rusak, ya udah kita rapikan. Emang nggak bisa, bukan untuk di servis, diganti, diganti. Jadi nggak ada diakal-akalin. Ya bengkel maticnya ada, Kang Firman Samudra Matic. Bengkel kaki-kaki cunap segala macam ada, fisiknya semuanya. Retrim ada juga. Jadi ya bukannya bahasa marketing doang yang kagak ada dibilang ada ya. Jadi ini ada semuanya. Alphard GTPM 2012. Kilometer 126, pajak 125. Nanti dirapikan tuh sama itu tuh di atas tuh ada. Kalau kelemahan putih kayak gini nih, kalau udah lama ya putih ya. Nih beberapa sih, gak semua, tapi itu putih rata-rata di situ kayak udah janjian tuh. Banyak di situ putih. Nanti dirapikan juga atasnya. 365 juta nego forecast kredit rating dapat Alphard GTPM 2012. Ini Alphard S Gold Platinum 2013 lagi on process ya. Ini 365 juga sama, 365 2013, kilometer 94.000. Kita lanjutkan review yang Alphard Silver ya. Yang ini udah laku nih, Alphard ASG 2008 kemarin ke Bandung. Ini sold kedua, satu lagi ada di rumah, Velfire ZG Premium Sound 2013, kilometer 35.000. Udah laku juga tuh. Nanti mau dikirim ke Pekalongan Senin, ditretin Velfire ZG 2014 hitam. Nah, terus yang udah laku lagi tuh. Ini udah laku nih tadi pagi hari Sabtu. Alphard SC 2013 kilometer 106. Ini dibeli sama juragan Mas from Lampung, toko Mas from Lampung ya, mantap. Nanti hari Rabu mau dikirim ya. Lalu yang itu udah laku juga nih. Ini mobil customer yang putih ya. Ini mobil customer yang putih. Wah, cakep ya, B99. Mobil customer yang putih. Ini udah laku juga nih ke Jepara. Jepara Jawa Tengah, Mas A ya. Lagi proses bayar pajak. Kilometer 60.000-an, Alphard GTPM 2012. Kofa mau review yang silver nih, ATPM silver nih. Alphard GTPM silver nih harganya sama. Ini yang trade-in-nya dari Alphard GTPM putih 2012 plat jet. Ini mau full red rim jok kayak gitu juga ya. Ini joknya drivernya kiri kanan, penumpang depan udah jelek, Kofa red rim aja. Pajak ini terima bulan 8 2025. Nanti mau dikeluarin sama driver ya. Kilometer 120.000-an sama nih, 120.000-an juga kilometernya. Kofa sama yang 300. Ini, oh ini lebih murah lah. Kofa buka harganya yang putih 365, ini silver 355 aja. 355 juta nego forecast kredit rating Alphard GTPM 2012. Terima pajak bulan 8 2000. Kofa pajaknya mepet, panjang. Kofa panjangin bulan 8 25. Lalu nanti full joknya Kofa retrim full depan sampai belakang. Coating detailing udah pasti. Pasangin, oh ini udah Android, tinggal kamera 360 pakai premium frame. Oke. Sama nanti tinggal cek-cekin tune up kaki-kaki semuanya ya. Free delivery Pulau Jawa, 50% subsidi Pulau Jawa. Ayo dikeluarin, oke? Ini udah Kofa review trio kemarin. Alpha E2 nih, Alphard Silver 2009 Premium Sound. Ini 2008 ini 250 juta sama. Masih nego. Ini abisnya Kofa review ini Mazda Biante nih 185 juta 2014 kayak aktif. Warna putih. Udah cakep. Abis itu Kofa review ini Innova 2 biji. Abis itu kita pulang ya, udah ya. Jos. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi Kofa habis ngobrol sama beliau nih. Ini beliau Pak Kapten lagi sekolah di Bandung ya, TNI adik. Mantap Pak Kapten, subscriber Kofa. Jos Gandos, mantap Surantap.
Oke, ini Alphard GATPM yang silver 2012, Stratinan Alphard GATPM putih 2012 juga yang plat Z. Kondisinya cukup oke lah ya. Mobil bekas enggak ada yang sempurna, yang bagus berkualitas banyak. Pastinya ya. Sen, ini udah coating ya, Sen? Oke, ini udah coating detailing, tinggal jok nih. Kokova bilang, nah ini joknya. Kokova itu kalau untuk ATPM enggak pernah nih kayak base gini. Kokova mau main semprot-semprot kayak gini jelek sih. Ini hasil semprotan ya. Jadi misalnya ini udah kusam. Jadi beliau pun katanya ini belinya beli second. Beli second kondisi udah kayak gini, ini beliau bengkir ya, seorang bengkir ya. Jadi sayang banget nih kayak gini nih. Nih kalau Kofai ganti full, nih dicat gini jadi gini nih. Karena logika ya dicat, kalau nggak profesional banget dicat ya jadinya gini juga kalau asal nih. Berantakan. Ya kita duduk-dudukin kan bahan elastis ya tuh kayak gitu. Kalau ATPM tuh kelemahannya gitu, tapi belakang sih masih cukup oke. Ini belakangnya masih bagus, nanti kan dilihat nih. Soalnya belakangnya masih oke, tuh. Ya ini masih oke. Masih oke banget sih, kalau memang nggak perlu diganti nggak usah diganti, sayang soalnya kan original kita gantiin depannya aja ya. Oke, nanti dilihat deh. Ini dicat nggak juga nggak nih ini? Ini sih nggak dicat nih. Oh ini nggak dicat, masih asli. Nanti tinggal di cleaning lagi, coba dimaksimalkan. Apa yang bisa di? Tapi itu yang sebelah situ coba kau lihat ya. Alphard GATPM 2012, Nik 2012. Tapi kalau untuk elektrika fungsi semua, ya memory seat fungsi, cruise control. Fungsi ini Kofai kasih lagi ini apa? Jangan sudah antara kita mobil bekas nggak ada yang sempurna. Kofai kasih lihat ada before dan after ya, ada before dan after. Kilometer 124.000 kalau yang putih dalam 126.000. Oke, ini harganya 355 juta nego forecast kredit rating. 355 nego forecast kredit rating. Ini tinggal daleman nanti di cleaning. Dalemannya belum nih, baru coatingnya tuh masih kotor dalemannya belum. Oke, ini Android nanti Kofai pasangin frame di dalam biar masuk jadi pakai premium frame, pasang kamera 360 ya. Jos gandos, mantap surantap. Alphard GATPM 355 juta mau cash mau kredit, kredit harga sama, enggak ada beda-beda. Tik Kofai nih pasti jok depan. Hey, kalau mau seragam semua sih lebih bagus jadinya. Fresh kayak yang putih ya, jadi fresh. Ganti semuanya jadi fresh banget. Pajak terima bulan 8 2025. Kofai panjangin pajaknya juga. Ini ban, Kofai lihat dulu bannya ini. Dunlop ini 2020. Kalau ini bannya kayaknya udah agak tipis. Ini belakang, oh ini masih tebal, belakang masih baru nih. Depannya aja nih, depo belakang 2021. Depan, ganti depannya, nanti Kofai ganti Dunlopnya. Depannya kayaknya apa tipis. Coba lihat ya. Oh enggak, masih tebal, masih bagus. Belum ada botak-botak sih, belum ada gompal-gompal. Jadi Kofai ganti, kalau udah gompal-gompal kita ganti. Udah enggak layak, kita udah botak kita ganti. Ya, Om Tante mobil bekas enggak ada yang sempurna, yang bagus, kualitas banyak. Nah ini kayak gini nih ATPM nih. Tuh jeleknya ATPM kayak gini. Maksudnya ya karena mungkin ya kita gak tahu pemakaian ini. Entah parkirnya di garasinya gak ada kanopinya, atau parkir sering di mana di luar kena sinar matahari. Gini kan ini kesorot matahari dua ya. Jadi kalau yang belakang masih bagus, cukup oke ya. Tapi Kofai ganti aja deh semua. Tapi belakang sekali masih bagus sekali loh. Ini sayang juga ya. Tuh Kofai kasih lihat, ini masih bersih belakang nih. Berarti kalau mau ganti depan aja, sayang masih original nih. Belakang dan tengah masih original, nanti dimaksimalkan aja, dirapikan masih bagus. Depan aja nggak ketolong kenapa? Ini aja nih bagian ini nih. Ya. Nah, kalau headrest nggak kena matahari tuh nggak ini nggak retak dia. Nanti kita rapikan. Pokoknya Om Tante, teman-teman sahabat semuanya, mobil bekas nggak ada yang sempurna, yang bagus berkualitas ada pastinya. Pajaknya 8,5 juta. Pajak 8,5 juta ini progresif kedua. Normalnya 7 juta. Normalnya 7 juta. 355 juta nego forecast kredit rating dapat Alphard GATPM 2012. Elektrikal semuanya fungsi. Ya, ini masih bagus kakinya juga. Elektrikal semuanya fungsi. Oke. Tuh, rapi. Ya, welcome light-nya di situ. Oke, Om Tante, teman-teman. Yang ingin bertanya-tanya ke Kofai silakan aja di 0856914229 29. 0856914229 29. Instagram @kokofai86, @kokofai86 TikTok @kokofai1986, Facebook @rifaiwijaya atau kokofai, atau di TikTok @kokofai1986, atau di @transmotor Instagram khusus workshop. Sekali lagi di 0856914229 29. Kokofai sering upload di WhatsApp status, jualan di WhatsApp status ya, di 0856914229 29. Oke, Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini Pak Kapten lagi pasang karpet diamond ya. Pasang karpet diamond. Ini aja yang Kofai mau review ya. Oke. Tinggal pilih. Ini silver 355 juta, masih nego, udah ikut ongkos kirim free 10 Jawa.
50% subsidi Pulau Jawa. Include apa lagi tadi Kofai bilang? Premium frame Android, udah ada Androidnya, premium frame Android, kamera 360, kaki-kaki tune up, filter udara, jok dirapikan dua, kiri kanan depan, kalau mau nanti konsultasi, kalau mau perlu biar seragam ganti semua, nanti dicekin, pokoknya nggak usah diantar kita, mau bekas nggak ada yang sempurna, ini udah coating detailing juga nih, 355 juta nego, forecast, credit rating. Lalu yang dalam itu tadi, yang putih 365 juta nego, forecast, credit rating. Oke, Om Tante, teman-teman, Kofai udah selesai, ini mobil customer yang cucian. Udah selesai reviewnya, kita mau lanjut lagi satu atau dua review mobil lagi, habis itu Kofai pulang. Thank you for watching, happy weekend, selamat malam minggu, selamat berlibur, bersama keluarga tercinta. Ya, ada lepatnya manjur, buang tuh iri, benci, dengki, sirik, julid, dibuang. Semua akan solve pada waktu kita yang bekerja, yang usaha. Intinya, bawa aja semua doa kita sama Tuhan yang Maha Kuasa, sama Sang Khalik. Semua akan indah pada waktunya, kalau emang itu yang terbaik buat kita, pasti diberikan. Kalau memang bukan yang terbaik pasti nggak jadi, tapi jangan mudah kecewa ya sama yang atas. Nggak boleh kecewa sama Tuhan, karena rancangan Tuhan tuh damai, rancangan yang baik, rancangan yang bagus buat kita ya, rancangan yang bukan rancangan kecelakaan intinya. Jadi Kofai punya penyakit kayak ini, semalam Jumat berkah 26 Juli laku 2 unit, tadi pagi laku 1 unit, hari Senin kemarin laku, udah laku 4 unit hari minggu ini, minggu kemarin laku 1 unit lagi. Jadi bersyukur, semua kan pada waktunya ya. Jadi rezeki nggak akan ketuker kalau udah Tuhan berkehendak. Mau manusia, seribu manusia yang ngalangin, gak akan ketuker, gak akan bisa. Semua akan sampai ke kita. Tapi kalau memang Tuhan gak berkehendak, ya gak akan sampai ke kita. Oke, Om Tante, teman-teman, banyakin bersyukur, kurangin ngeluh. Kofai pamit, jangan lupa doain masyarakat kota kita, hormati orang tua kita, hormati mertua kita, kasihan istri kita. Jos, kita lanjutkan review lagi ya. Mantap, surantap, Jos Gandos. Thank you for watching, salam beriman 3 jam sudah antara kita.